atas. Sinoko kay mana sa moho Yesus tara may simen ko ufo karena may mijin do wa tuan sana dang reng na jetana sa sinoko kay mana kini na glebe trimemen na gini do sugno hok eh me sandar dara kay dang selamat dan ye men si jeda wa bapak bupati kay mana na glebe trimemen dara jam itu sukun sa moho Yesus tara may simen ko ufo amin membantu barang-barang dari setiap delegasi ya, untuk boleh diambil langsung ya. Seperti yang sudah disiapkan. Pada saat ini kalau kamera dan teman-teman kita berada di selamat siang. Sudah mengikuti konferensi besar masyarakat adat di Tanah Papua. Thank you.
kasih kepada bapak-bapak. Sekarang kita siapkan kembali daerah ini, daerah milik Raja Mada Toba. Kami datang dan berkesempatan ini untuk kepentingan masyarakat adat orang Papua. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya penyerahan. Kami tiba dengan rombongan kalian. Ini kalian harpa. Kenapa? Sampai kasih menipati kepala rombong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat datang Kabupaten Telepon Damai. Untuk delegasi yang berjumlah 40 orang. Ya, ada ucapan khusus yang ada dari masyarakat dari ada Uberai khususnya Telepon Damai. Telepon Damai merupakan bagian daripada tetangga kami Kabupaten Kaiman. Raja Mada Tete, memang sudah aku sama di Tosoro. Kami hadir di sini. Ya siap, putar lagi. Kami sudah buka di sini. 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 Raja Mada Tete. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama mewakili masyarakat dan adat dan masyarakat Kabupaten Kaimana mengucapkan selamat datang di kota Senja Kaimana yang dikenal dengan 1001 Senja. Semoga bapak-bapak, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik dorang yang dari Kabupaten Biak ini bisa selalu ingat kitorang di Kabupaten Kaimana. Semoga kedatangan ini menjadi tali silaturahmi seluruh masyarakat adat yang ada di tanah dan negeri ini, Papua dan Papua Barat. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Lagi delegasi Kabupaten Manokwari Selatan yang terdiri dari 130 orang, bahkan ada yang lewat darat. Kami harap bahwa mereka bisa akan tiba dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan juga delegasi ini terdiri atas tim tari dan juga pameran. Sebelum kami masuk di dalam arena konferensi, kami mau mohon izin kepada leluhur penduduk asli Kaimana, karena kami adalah orang adat dari Kabupaten Manokwari Selatan atau Manokwari Raya yang boleh hadir di tempat ini. Untuk itu kami pamit kepada semua leluhur tulang belulang dan orang Kaimana bahwa kami sebagai adat kami ada di tempat ini. Dan yang kedua kepada pemerintah Kabupaten
Kaimana yang sudah menerima kami di sorenya. Terima kasih untuk Bapak Bupati dan seluruh jajarannya dan juga peserta yang hadir di tempat ini. Terjemahan akan kami terjemahkan sebagai bahasa tanah, bahasa adat kami akan serahkan kepada suku Hatam sebagai penduduk asli di kabupaten untuk menyampaikan pesannya. Silakan. Tuhan nama. Penduduk asli Papua seluruhnya. Baik juga, kemudian Bapak Bupati dan pemerintah setempat. Dan